Ketika pagi hari baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat, amal rizki yang halal, yang baik, dan amalan yang diterima. Ketika berangkat kerja keluar rumah, baca doa, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Karena kita gak tahu hari itu dapat rezeki apa enggak, gak tahu ya mah. Berapa banyak orang, Masya Allah, anak ini piara kambing ya mah. Musim kurban ini biasanya panen nih, panen fulus nih. Kemarin pagi yang piara kambing ana ngomong, Ustaz, satu mati Ustaz, Masya Allah, beratnya 70 kilo Ustaz. Ayo sudah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi itulah jamaah kehidupan ini. Kita tuh gak bisa ngitung untung ya, untung kita sekian sekian sekian. Aduh, yang kasih rezeki Allah. Oke, matematika antum untung segitu, rezeki antum belum tentu segitu. Ana tadi dapat kiriman video orang yang satu kandang sapinya mau mati semuanya jamaah. Mau mati kena penyakit PMK itu. Di video ini, ayo siapa yang mau sapi ana, kata dia. Sudah terkapar semua sapi-sapinya. Maka